Ya, Bu. Abdul Rahmat Rani. Hadir, Bu. Mujiza Mansihi. Hadir, Bu. Tarisa Nile. Hadir, Bu. Frida Safira Poli. Hadir, Bu. Fazria dan Melawan. Hadir, Bu. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke tempat dari, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ibu harap kalian dapat memahami pengertian puasa, mengetahui macam-macam puasa, menyebutkan syarat-syarat puasa, menyebutkan hukum puasa, menyebutkan amalan-amalan sunnah dalam berpuasa, menyebutkan hal-hal yang dimaklumkan ketika berpuasa, dan menyebutkan hal-hal yang membolehkan tidak puasa. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kertas yang berisikan materi kita hari ini. Nah, puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, anak-anak, silakan lihat di halaman 30, di situ ada dalil tentang puasa. Ada? Ada, Bu. Nah, jadi macam-macam puasa, yang pertama puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Nah, puasa wajib ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan terhadap setiap muslim selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua puasa Najar. Puasa Najar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan.
untuk dilaksanakan. Contoh, jika saya naik kelas, saya akan berpuasa selama 3 hari. Ketika ucapan ini terwujud, maka janji atau najat untuk berpuasa selama 3 hari itu harus dilakukan. Nah, yang ketiga, ada puasa kifarat. Puasa kifarat merupakan puasa yang dilakukan untuk memenuhi denda atau tebusan. Contoh, orang yang melaksanakan ibadah haji secara tamat atau kiran dikenai denda menyembeli seekor kambing. Apabila tidak mampu menyembeli seekor kambing, maka ia wajib berpuasa selama 10 hari, 3 hari ketika masih di tanah suci, dan 7 hari setelah tiba di tanah air. Nah, anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, macam-macam puasa yang kedua, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Contoh, puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian ada puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Contoh, berpuasa pada hari Jumat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Selanjutnya kita masuk di syarat-syarat puasa. Nah, syarat-syarat puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib puasa. Dan yang kedua, syarat sah puasa. Nah, syarat wajib puasa yang pertama, Islam. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, balik. Ada yang tahu apa itu balik? Balik artinya dewasa. Bagi perempuan ditandai sudah mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki sudah ditandai mengalami mimpi basah. Jika sudah mengalami hal-hal tersebut, itu berarti kita sudah balik atau dewasa. Ketiga, berakal sehat. Keempat, suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas ini berlaku bagi perempuan saja, tidak berlaku bagi laki-laki. Kelima, mampu, yaitu mampu melaksanakan puasa. Keenam, menetap artinya tidak sedang berpergian. Sampai sini paham? Paham. Nah, yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa, satu, Islam. Sama seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, muhaiz. Ada yang tahu apa itu muhaiz? Tidak, Bu. Muhaiz artinya orang-orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, sama seperti Ibu jelaskan tadi, suci dari haid dan nifas ini berlaku bagi perempuan saja, tidak berlaku bagi laki-laki. Dan keempat, yang keempat,
berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan, seperti pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, anak-anak sampai sini paham? Paham, Bu. Coba tadi baca amalan-amalan sunnah dalam berpuasa. Yang pertama makan sahur. Ya. Yang kedua meyakinkan makan sahur. Yang ketiga salat tarawih. Yang keempat meninggalkan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Yang kelima membaca doa sebelum berpuasa. Yang keenam memperbanyak baca Al-Quran dan sedekah. Yang ketujuh zikir. Di sini ada yang tahu apa itu hal-hal
memperbanyak tidur ketika berpuasa. Paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk di hal-hal yang membolehkan tidak puasa. Nah, hal-hal yang membolehkan tidak puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, boleh tidak berpuasa, tetapi harus membaca puasanya. Nah, berlaku bagi siapa saja? Berlaku bagi orang sakit, musafir. Nah, di sini ada yang tahu musafir? Kalau dituliskan di sini, Bu, musafir itu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, dan berlaku bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Nah, yang kedua, boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Fidyah artinya memberi makanan pokok kepada fakir miskin. Nah, berlaku bagi siapa saja, yaitu berlaku kepada orang lanjut usia, ibu hamil dan ibu menyusui. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, ya, Ibu. Pertama Islam, ya, balik, terus berakal sehat, suci dari haid dan nifas, mampu menetap dan menetap, yang artinya tidak sedang berlebihan. Selanjutnya coba tulis syarat sah puasa. Sah puasa yang pertama Islam, yang kedua menangis, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, sekarang Abdul coba sebutkan amalan-amalan sunnah dalam berpuasa. Yang pertama itu makan sahur, Ibu. Yang kedua mengakhiri makan sahur, sholat tarawih. Ketiga, yang keempat menyegerakan berbuka puasa, berbuka setelah waktu maghrib tiba. Nah, berarti yang kelima yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Yang keenam memperbanyak baca Al-Quran. Yang ketujuh yaitu iftar. Selanjutnya Frida coba sebutkan rukun puasa. Yang pertama niat, kedua meninggalkan sesuatu yang dibatalkan puasa, mulai dari fajar sehingga terbenam matahari. Nah, coba Fajria sebutkan hal-hal yang dimaklumkan ketika berpuasa. Yang pertama berkumur-kumur berlebihan, yang kedua mencicipi atau siwak setelah terbenam matahari, yang ketiga mencicipi makanan walaupun tidak di jalan, yang keempat memperbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, baik, berikan aplaus untuk kalian semua.